Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengaktifkan game booster atau mode game pada HP Oppo. Jadi teman-teman ya, di HP Oppo yang saya gunakan ini sudah ada mode game bawaan dari HP Oppo itu sendiri ya. Jadi silakan teman-teman cek di HP Oppo yang teman-teman gunakan apakah sudah ada ruang game ataupun belum ya. Oke, jadi di sini teman-teman pergi ke aplikasi, teman-teman lihat ada yang namanya ruang game. Ini bawaan HP Oppo ya, saya tidak install dari Play Store. Sekarang kita tekan di bagian ruang game. Nah, teman-teman pilih di bagian bawah game saya. Nah, sekarang kan ada game Mobile Legends. Sekarang kita tekan mainkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk mode game di HP Oppo ini ya. Kita scroll di sini. Jadi di sini ada yang namanya mode rendah daya, mode seimbang, mode game pro ya. Ini agak panas biasanya. Kemudian di sini ada di bawah tadi ada pengaturan putar otomatis, perekam layar, status sistem, tolak panggilan, cuplikan. Ini apa nih, ini diskon. Kita lihat status sistem ya. Nah, di sini FPS-nya ada 22, GPU 5%, CPU 40. Ini berapa nih? 30 sampai 40 ya. Lah, kurang lebihnya ya 20 sampai 40 CPU-nya ya, persennya. Kemudian ini kita matikan. Jadi untuk di mode game pada HP Oppo dia seperti ini ya. Tapi sayang sekali di HP ini kok nggak ada yang namanya kayak kunci apa gitu. Saya lupa dia kalau kita tekan kunci, kita nggak bisa tekan kayak gini navigasi ataupun ini. Dia tidak bisa. Tapi di HP Oppo entah kenapa tidak ada ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara kita menggunakan mode game atau mengaktifkan mode game di HP Oppo. Oke, silakan teman-teman coba saja.